Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, pada malam hari ini saya akan berburu burung prenjak ya. Sudah beberapa hari saya tidak berburu burung prenjak. Nah, teman-teman, burung prenjak itu sangat menyukai pohon singkong ya. Dia menyukai tempat-tempat bersih, yang bawahnya bersih itu ya. Yang tidak ada rumputnya pasti dia sangat betah tidur di pohon singkong ya. Oke, teman-teman, langsung cari saja ya burung prenjak yang banyak sekali di sekitaran kampung saya ini ya. Kicauan burung prenjak itu lumayan bagus ya, tapi cara miaranya agak sedikit sulit ya, harus digenjot sama extra podding dan harus telaten ya kita cara merawatnya. Nah, teman-teman, langsung strike ya. Ini 2 ekor ya. Oke, teman-teman, kita periksa ya. Menangkap burung prenjak itu cukup pakai satu tangan saja ya, karena burungnya kecil. Teman-teman dapat 2 ekor ya. Wah, ini masih muda banget, teman-teman. Muda ya. Prenjak lumut atau yang disebut dengan prenjak luncur ya. Nah, teman-teman, bulunya sangat mulus ya, cuman jatuh bulu kecilnya saja ya. Wah, teman-teman, ini pejantan dua-duanya ya. Ini ada bulu panjang di tengahnya ya, ini juga sama. Juga ada bulu panjangnya ya.
Nah, ini pejantan dua-duanya. Ini diperkirakan usia 1 bulan. Soalnya paruhnya masih kuning. Paruhnya masih kuning ya. Oke teman-teman. Itulah perburuan saya malam hari ini ya. Berburu burung perenjak lumut di malam hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.